Pemirsa, Mentas Seni Budaya dengan iringan lagu-lagu daerah mewarnai peringatan ulang tahun ke-6 dan pembukaan Rekenas ke-4 Partai Nasdem di Jakarta. Pentas ini merangkum budaya pentas yang tumbuh, berkembang, dan berakar di bumi Nusantara. Pentas seni budaya ini melibatkan lebih dari 100 musisi dan penabuh gamelan serta 350 penari. Penampilan ini dirancang khusus untuk menyemarakan pembukaan Rakernas ke-4 dan peringatan ulang tahun ke-6 Partai Nasdem di Jakarta pada 15 November 2017. Pentas yang merangkum seni tari dan musik di seluruh Indonesia ini merefleksikan misi Partai Nasdem, yaitu restorasi Indonesia. Kita Indonesia berjanji untuk terus menjaga kesatuan setia pada Pancasila. Tak akan mau digoyang egoisme dan paksaan untuk menjadi seragam. Kita kaya karena memiliki banyak warna. Kita indah karena mampu merangkul perbedaan. Sebab kita adalah pemuda dengan semangat yang menggelora. Kita adalah nadi dalam pembangunan. Kita adalah penggerak karena kita Indonesia. Melalui misi ini, Partai Nasdem bercita-cita menghidupkan dan memperkokoh nilai-nilai asli Indonesia, termasuk kearifan lokal dan nilai budaya dalam arti luas. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.